Bolangler bukan cuma bisa dimakan, pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk penerangan. Iya, benar. Kalian gak salah dengar. Ini dia penerangan dari pepaya muda. Begini caranya. Pertama, lubangi pepaya untuk menaruh sumbunya. Jangan sampai tembus ya. Setelah itu, iris bagian berlawanan dari tempat sumbu tadi. Bagian datar ini untuk mempermudah mendorong lampu pepayanya, Bolangers. Kulit pepaya ini digunakan karena tebal dan tidak mudah terbakar. Setelah itu, isi penuh kapuk ke dalam lubang tadi. Gunakan tulang daun kelapa sawit untuk mendorongnya. Tinggal isi minyak goreng untuk bahan bakarnya. Nah, jadi deh. Gak cuma untuk penerangan di jalan, pelita ini bisa untuk penerangan pada saat listrik padam. Dijamin lebih hemat dari lilin. Mudah dan aman kan, Bolangers? Selamat mencoba.